Halo para pecinta Battle Through the Heavens dimanapun kalian berada. Gimana ini kabar para tetua yang udah lelah seharian beraktivitas? Udah siapkan cutungan perjalanan dari Mang Oyan? Kuilah gak usah pakai lama-lama lagi, kita kancutkan dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan Zhu Qi dan Zhu Yao yang pada saat ini benar-benar terkejut. Baik orang-orang dari Taixu ataupun Zhu Qi pada saat ini benar-benar tidak pernah menyangka bahwa Xiaoyan akan bisa memukul ratusan orang dari Taixu. Melihat orang-orang Taixu ini didorong mundur, Zhu Yao juga pada akhirnya menggeretakkan gigi. Tetapi meskipun begitu, ia pada saat ini masih relatif tenang karena korban seperti itu masih bisa diterima olehnya. Sementara itu di sisi lain, pada saat berikutnya, mata Xiaoyan pada saat ini langsung tertuju pada Zhu Yao. Di antara 10.000 orang, Xiaoyan pada saat ini benar-benar langsung menatap ke arah Zhu Yao. Sesungguhnya tidak mudah untuk membedakan pemimpin mereka di antara 10.000 orang ini. Mereka semua mengenakan Void God Armor yang benar-benar terlihat mirip. Tetapi tampaknya menjadi pemimpin dari Taixu adalah sesuatu hal yang membanggakan. Dapat dilihat bahwa beberapa orang tidak mengenakan pelindung wajah hingga saat ini. Hanya ada beberapa di antara mereka seperti Xing Hui, Zhu Yao dan beberapa orang lainnya yang pada saat ini tidak memiliki penutup wajah. Tentu saja hal ini juga mungkin bukan sebuah kesombongan. Jika seseorang memakai topeng atau pelindung wajah ketika berperang, mungkin ia tidak akan merasakan efeknya untuk waktu singkat. Tetapi dalam pertempuran jangka waktu panjang, tentu saja hal tersebut benar-benar akan mengganggu dalam pertempuran. Mata Xiaoyan pada saat ini bertabrakan dengan Zhu Yao di seberang kehampaan. Zhu Yao juga sedikit terkejut dan ia tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan melihatnya secara langsung. Zhu Yao juga melihat Xiaoyan mengangkat kelapanya dan mulai berbicara ke arah orang-orang dari Taixu. Xiaoyan berkata, apakah mereka tidak memiliki orang kuat dari Taixu yang bisa memukul Xiaoyan? Suara Xiaoyan ini dipenuhi dengan energi yang menggelegar hingga pada akhirnya sampai ke semua orang Taixu. Ketika ribuan orang Taixu mendengar hal ini, beberapa di antara mereka tentu saja tidak bisa duduk diam. Mereka tidak pernah mengalami penghinaan seperti ini. Segera 10.000 orang mencondongkan tubuh mereka sedikit ke depan. Tampaknya selama Zhu Yao memberi perintah, mereka akan bergegas keluar tanpa ragu-ragu. Salah seorang di belakang Zhu Yao juga pada saat ini tampaknya tidak lagi mampu menahan hinaan dari perkataan Xiaoyan. Sosok yang berteriak dengan marah ketika bertanya dari mana datangnya keberanian orang ini. Mengapa pada saat ini Komandan Zhu Yao tidak membiarkan semua pasukan untuk menghancurkan orang tersebut? Zhu Yao pada saat ini hanya menyipitkan sedikit matanya dan masih tetap terdiam. Zhu Yao berpikir bahwa menurutnya ini adalah jebakan yang dirancang oleh Xiaoyan untuk sengaja memancing mereka bertindak. Ketika memikirkan hal ini, mata Zhu Yao juga pada saat ini tiba-tiba terbelalak. Matanya langsung tertuju pada permaisuri yang berada jauh di belakang Xiaoyan. Zhu Yao pada saat ini tidak terburu-buru dan masih tersenyum sebelum akhirnya menghela nafas. Zhu Yao pada akhirnya segera bertanya kepada Xiaoyan, apakah mereka tahu bahwa orang-orang Taixu sedang mengulur waktu? Xiaoyan pada saat ini mengangkat bahu mendengar apa yang dikatakan oleh Zhu Yao. Xiaoyan lanjut berkata bahwa jika mereka pada saat ini mengulur waktu, hal tersebut benar-benar tidak terlalu berpengaruh kepada mereka. Selain itu, terlalu membosankan untuk menunggu seperti ini di dalam pertempuran. Jika mereka tidak ingin mengambil tindakan, maka Xiaoyan pada saat ini akan memulainya. Begitu selesai berbicara, Xiaoyan pada akhirnya tanpa banyak bacot lagi segera melesat bersama dengan Jiuying.
Sementara itu Jiu Ying pada saat ini mengirimkan suara melalui transmisi jiwa kepada Xiao Yan. Jiu Ying bertanya apakah Xiao Yan berniat membiarkan mereka bertarung berhadapan dengan puluhan ribu orang ini. Xiao Yan pada saat ini sedikit menyipitkan matanya dan bertanya apakah Jiu Ying takut. Jiu Ying pada saat ini menggertakkan gigi dan lanjut berkata bahwa sejujurnya ia tidak takut. Hanya saja lawan yang mereka hadapi ini adalah sekitar 10.000 orang. Kekuatan yang terlemah di antara mereka juga setidaknya berada di langkah kedua keabadian. Dengan begitu maka hal ini akan sangat merepotkan dan akan memakan banyak waktu. Xiao Yan pada saat ini menyipitkan matanya dan segera lanjut berkata bahwa Jiu Ying benar-benar takut. Jiu Ying pada saat ini hanya bisa terdiam mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan. Pada saat yang sama, binatang iblis juga pada saat ini segera bergegas bersama dengan naga bersisik darah. Xie Kun juga pada saat ini tidak ketinggalan, segera bergegas berhadapan dengan banyak sosok dari Taixu. Di dalam kehampaan pada saat ini terlihat ada satu orang dengan 4 binatang buas yang sangat besar. Pertempuran sengit pada saat ini segera terjadi dengan Xiao Yan yang melawan ribuan orang Taixu. Sosok besar Xie Kun juga berputar-putar dengan genas di kehampaan dan ribuan orang dari Taixu tampak seperti semut di hadapannya. Xie Kun pada saat ini membuka mulutnya yang besar dan saat berikutnya kekuatan hisap yang sangat besar segera datang seolah-olah Xie Kun benar-benar tampak seperti lubang hitam. Ribuan sosok termasuk Xiao Yan dan Jiu Ying serta yang lainnya semuanya pada saat ini ditelan oleh Xie Kun. Hanya ada suara teredam yang terdengar sementara Xie Kun tiba-tiba menutup mulutnya yang besar. Terlihat ada beberapa cahaya yang berkelip-kelip di dalam tubuh besar dari Xie Kun. Hal ini menunjukkan bahwa pertempuran tidak berakhir hanya karena Xie Kun menelan mereka. Namun meskipun begitu, pada saat ini benar-benar tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dalam tubuh Xie Kun. Zhu Yao di kejauhan juga pada saat ini menyipitkan matanya dan segera berteriak ketika memberikan perintah. Zhu Yao berkata bahwa Xie Kun ini hanyalah garis keturunan cabang dari Dewa Taixu. Dengan begitu, maka mereka pada saat ini bisa menekannya. Begitu perkataannya terdengar, 6 dewa Taixu yang tersisa di belakangnya pada saat ini memancarkan tekanan garis keturunan yang kuat. Garis keturunan ini langsung menyerang Xie Kun. Xie Kun seketika langsung merasa seolah-olah ia telah terluka parah. Saat berikutnya, Xie Kun mengeluarkan suara gemuruh dan Xie Kun terlihat memuntahkan banyak sosok dari mulutnya. Sosok-sosok ini terdiri dari sisa tulang dan banyak sosok yang terlapisi oleh cairan perut Xie Kun. Tentu saja bersamaan dengan muntahan yang tidak diketahui ini ada ribuan orang dari Taixu. Xiao Yan, Jiu Ying dan yang lainnya juga termasuk dalam muntahan cairan perut Xie Kun. Cairan lengket tersebut benar-benar sangat korosif membuat void guard armor dari ribuan orang Taixu bersinar dengan asap putih. Jelas sekali bahwa cairan perut Xie Kun ini sangat korosif hingga pada akhirnya menghancurkan void guard armor. Sementara itu, Jiu Ying, naga sisik darah dan binatang iblis pada saat ini sama-sama mengutuk di dalam hati masing-masing. Meskipun kekuatan fisik mereka sangat kuat dan hal ini tidak akan menimbulkan terlalu banyak kerusakan, tetapi hal ini sungguh sangat menjijikan. Adapun Xiao Yan setelah memasuki perut Xie Kun, api di tubuh Xiao Yan tidak pernah padam. Dengan begitu maka Xiao Yan tidak terkontaminasi oleh cairan lambung dari Xie Kun. Namun meskipun begitu, Xiao Yan pada saat ini masih tersenyum pahit pada Xie Kun dan mulai berbicara. Xiao Yan berkata bahwa senior Xie Kun telah melakukan pekerjaannya dengan baik. Namun Xiao Yan berharap di masa depan senior Xie Kun tidak melakukan hal ini lagi kepada Xiao Yan. Xie Kun pada saat ini hanya bisa merintih menyatakan bahwa ia pada saat ini merasakan sangat menyedihkan. Pada akhirnya pertempuran juga kembali dimulai dengan Xiao Yan dan yang lainnya yang kembali berhadapan dengan orang-orang Taixu.
Mereka semua bukanlah anggota dari tim Fearless dan mereka tidak tahu cara bertarung sebagai tim atau bekerja sama satu sama lain. Pada saat ini dalam menghadapi musuh yang besar, mereka semua menggunakan keterampilan bertarung mereka masing-masing. Terlebih lagi serangan orang-orang Taishu juga sangat cepat. Tiga monster yang berada di pihak Xiaoyan pada saat ini semuanya dikepung oleh ratusan sosok. Xiaoyan juga pada saat ini dikelilingi oleh banyak sosok dan Xiaoyan bersiap kembali melakukan pertempuran. Pertempuran benar-benar berlangsung dengan sangat intens. Banyak orang-orang dari Taishu yang pada saat ini menggunakan rantai untuk mengekang tiga monster di pihak Xiaoyan. Dengan kekuatan keabadian yang mereka miliki, pada saat ini tiga monster di pihak Xiaoyan benar-benar kewalahan. Di kejauhan pada saat ini, Zhu Yao juga masih belum mengambil tindakan secara pribadi sebagai pemimpin dari kelompok ini, kecuali situasinya dalam bahaya. Pemimpin umumnya tidak akan dapat mengambil tindakan dengan mudah. Sosoknya pada saat ini dengan tegas hanya memerintahkan semua orang untuk menghancurkan kelompok Xiaoyan. Melihat kelompok Xiaoyan yang dalam posisi kurang menguntungkan, ribuan kelompok Taishu pada saat ini menjadi semakin bersemangat. Mereka tampaknya benar-benar ingin membalas semua kesombongan yang baru saja dimiliki oleh Xiaoyan. Jiu Ying pada saat ini benar-benar ditahan dengan banyak rantai hitam yang dililitkan di sekujur tubuhnya. Monster-monster yang lain juga pada saat ini benar-benar menerima hal yang sama dan mereka kesulitan untuk bergerak. Jumlah dari rantai besi bertambah dan rantai besi ini juga benar-benar mengandung kekuatan keabadian. Ketika semua kekuatan bersatu, kekuatannya telah terbukti dengan sendirinya. Sementara itu di sisi lain, Permaisuri pada saat ini terlihat memandang ke arah Zhu Qi. Meskipun Permaisuri tidak mengucapkan sepatah kata pun kepada Zhu Qi, Zhu Qi pada saat ini langsung mengerti. Zhu Qi segera berteriak kepada para jenderal Istana Dewa Pemburu untuk segera mengikuti perintah. Mereka harus berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkan kelompok Taishu ini. Pada saat ini kekuatan sinar dari dua dewa Taishu yang menekan orang-orang dari Istana Dewa Pemburu bertahap melemah. Dengan penggabungan kekuatan dari formasi, pada akhirnya perlawanan segera terjadi dan ledakan kembali terdengar. Sementara itu di sisi lain, Permaisuri pada saat ini masih memandang ke arah Zhu Qi. Zhu Qi pada saat ini tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Permaisuri dan sosoknya pada saat ini segera menangkupkan tangannya. Sementara itu Permaisuri pada akhirnya segera berbicara kepada Zhu Qi bahwa itu hanyalah dua buah klon. Karena Zhu Qi pada saat ini tidak memiliki nyali untuk datang, jika ia ingin melindungi bawahannya maka ia harus melakukannya sendiri. Zhu Qi pun tersenyum pahit dan pada saat ini hanya bisa mengangguk mendengar apa yang dikatakan oleh Permaisuri. Zhu Qi menyadari bahwa ini adalah kesempatan yang diberikan kepadanya oleh Permaisuri. Jika saja pada saat sebelumnya Permaisuri tidak mengambil kendali formasi perubah awan Cyrus, Zhu Qi khawatir ratusan ribu orang Istana Dewa Pemburu benar-benar akan binasa. Zhu Qi pada akhirnya kembali menangkupkan tangannya dan pada saat ini dua klon Zhu Qi segera melesat. Mata dari klon Zhu Qi pada saat ini selalu memperhatikan Xiaoyan karena klon Yonghe milik Zhu Qi telah diambil oleh Xiaoyan. Namun meskipun begitu, Zhu Qi juga masih belum melihat bahwa klon tersebut digunakan oleh Xiaoyan. Zhu Qi segera mengesampingkan permasalahan ini karena Zhu Qi menyadari ada hal yang lain yang lebih penting. Zhu Qi harus memikirkan terlebih dahulu bagaimana cara mereka untuk menghancurkan Istana Dewa Pemburu. Sementara itu di sisi lain, setelah formasi menghancurkan lesatan sinar cahaya dari Dewa Taishu, pengekangan juga tentu saja berkurang dan orang-orang kuat dari Istana Dewa Pemburu pada saat ini segera bergegas merangsek masuk ke dalam pertempuran. Meskipun Istana Dewa Pemburu memiliki keunggulan absolut dalam hal jumlah jika dibandingkan dengan Taishu, Taishu memiliki orang yang jauh lebih sedikit dan kekuatannya lebih kuat. Namun meskipun Taishu kuat dengan Void God Armor, tetapi kelemahannya juga bisa terlihat dengan jelas.
Setelah kekuatan keabadian yang tersimpan dalam kristal merah habis, maka kekuatan mereka benar-benar berkurang. Pertarungan antara Xiaoyan dan Xinghui sebelumnya juga telah diperhatikan oleh hampir semua orang yang hadir. Mereka melihat bagaimana Xiaoyan bisa mengalahkan Xinghui. Dengan begitu, mereka mengerti bahwa hal terpenting dalam mengarahkan orang Taixu bukan terletak dari kekuatan. Mereka hanya perlu bersikap konfrontatif dan menguras energi milik musuh. Setelah taktik ini diperjelas, pertempuran pada akhirnya kembali memiliki arah. Terlihat bahwa semua orang kuat dari istana dewa pemburu yang bergabung dalam medan perang pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan rasa percaya diri. Mereka semua terlihat berusaha bertahan semaksimal mungkin menahan gempuran dari orang-orang Taixu. Pada akhirnya, meskipun Void God Armor dari orang-orang Taixu ini sangat kuat, tetapi ketika ratusan ribu pasukan datang untuk bertempur, tampaknya mereka semua benar-benar dihancurkan oleh orang-orang Istana Dewa Pemburu. Jeritan pada saat ini mulai banyak terdengar di sekitar, dan tentu saja, meskipun begitu, Istana Dewa Pemburu juga harus membayar mahal. Masih ada banyak korban yang pada saat ini berjatuhan di pihak dari Istana Dewa Pemburu. Kedua belah pihak pada saat ini terus bertempur dengan sangat intens, dan jumlah korban di antara kedua belah pihak terus meningkat. Melihat situasi yang seketika berbalik, di kejauhan mata Zhu Yao pada saat ini terlihat muram. Jelas sekali bahwa tampaknya tidak mungkin bagi mereka untuk menghindari pertempuran dan menunda pertempuran saat ini. Zhu Yao pun menggertakkan gigi dan pada saat ini segera mengangkat tangannya. Selanjutnya Zhu Yao melambai dan cahaya dingin segera menyala di tangannya. Pedang cahaya dingin pada saat ini muncul bersamaan dengan Zhu Yao yang pada saat ini berteriak. Zhu Yao memerintahkan agar para jenderal Taixu mematuhi perintah. Mereka harus berusaha sekuat tenaga dan apapun konsekuensinya, mereka harus menghabisi sampah-sampah ini. Begitu Zhu Yao selesai berbicara, lebih banyak orang kuat Taixu yang pada saat ini segera melesat. Zhu Yao juga pada saat ini tampaknya tidak berniat untuk tinggal di belakang dan menonton pertempuran. Zhu Yao pada saat ini melesat terjun ke dalam pertempuran, dan kedua belah pihak pada saat ini benar-benar kembali memulai perang yang sangat brutal. Kedua belah pihak pada akhirnya terjerat dalam jalan buntu. Orang-orang dari Istana Dewa Pemburu pada saat ini berusaha sekuat tenaga untuk mengkonsumsi energi orang-orang Taixu. Namun begitu mereka merasakan ada hasil yang mereka capai pada saat ini, tiba-tiba hal yang mengejutkan terjadi. 6 dewa Taixu pada saat ini seketika membuka mulutnya yang besar. Aliran cahaya segera keluar dari mulutnya sebelum akhirnya menyapu medan perang. Cahaya-cahaya ini pada akhirnya jatuh secara akurat ke masing-masing keabadian dari Taixu. Pada saat yang sama, kristal merah dari prajurit Taixu yang akan kehabisan daya pada saat ini kembali terisi penuh. Melihat pemandangan ini, pupil mata Zhu Qi juga tiba-tiba langsung menyusut. Zhu Qi tanpa sadar bergumam bahwa energi mereka benar-benar bisa diisi ulang. Para prajurit Taixu yang kekuatan tempurnya telah menurun pada saat ini sekali lagi memperoleh kekuatan keabadian yang melimpah. Segera hal itu menyebabkan perubahan besar dalam situasi pertempuran. Setidaknya jika seseorang ingin menghabisi salah satu orang dari Taixu, maka mereka benar-benar tidak akan bisa melakukannya. Jika hal ini juga terus berlanjut, maka di masa depan akan lebih banyak prajurit dari Istana Dewa Pemburu yang akan mokad. Jika kebuntuan terus berlanjut dan situasi terus menerus seperti ini, Istana Dewa Pemburu pada akhirnya benar-benar akan dilenyapkan. Memikirkan hal ini, klon Zhu Qi yang tidak jauh dari Xiaoyan pada akhirnya segera berbicara kepada Xiaoyan. Sosoknya berkata bahwa mereka harus menemukan cara untuk membuang perbekalan orang-orang Taixu. Jika tidak, maka mereka pada saat ini tidak akan bisa mengalahkan orang-orang ini.
Xiao Yan pun menoleh menatap ke arah klon Zuci yang matanya dipenuhi dengan perasaan permohonan. Meskipun Xiao Yan dan Zuci memiliki hubungan yang belum diketahui, saat ini tampaknya Zuci tidak memikirkan takdir antara mereka berdua. Zuci hanya ingin melindungi setiap makhluk hidup di istana dewa pemburu semaksimal mungkin. Ia tidak memiliki kemampuan untuk mengatasi dewa Taixu di hadapannya. Ia tidak tahu harus bagaimana mengatasinya dan melihat operasi aneh yang dilakukan oleh Xiao Yan sebelumnya. Zuci pada saat ini menaruh harapan kepada Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini menyipitkan matanya dan berpikir bahwa Zuci pada saat ini rela bertarung berdampingan dengan Xiao Yan. Meskipun hal ini lebih karena Zuci tidak berdaya, pada akhirnya musuh dari Xiao Yan telah menjadi temannya. Membantu istana dewa pemburu saat ini juga dapat dikatakan akan membantu Xiao Yan sendiri. Xiao Yan pada akhirnya segera memandang ke arah dewa Taixu dengan mulut besar di ujung kejauhan. Xiao Yan lanjut perlahan mengangkat lengannya ke belakang dan berniat untuk menggunakan kekuatan dari pagoda pemurnian. Namun tepat ketika Xiao Yan hendak menggunakan teknik seperti sebelumnya, perasaan krisis tiba-tiba datang dari sisi Xiao Yan. Xiao Yan segera menarik lengannya dan tiba-tiba mengangkat pedang berat misterius sebelum akhirnya mengubah arah untuk memblokir serangan. Suara dentang pada akhirnya segera terjadi dan hampir pada saat yang bersamaan dengan Xiao Yan mengangkat pedang berat misterius, cahaya dingin pada saat ini benar-benar menerpa pedang berat misterius milik Xiao Yan. Dengan suara tumbukan yang terjadi, percikan api pada saat ini segera berterbangan kemana-mana. Lengan Xiao Yan juga segera mengerahkan kekuatan secara instan untuk memblokir serangan ini. Xiao Yan pun seketika sedikit mundur dan barulah pada saat ini Xiao Yan melihat sosok yang menyerangnya. Tidak jauh dari Xiao Yan ada sosok yang berdiri dengan mengesankan memegang pedang panjang yang bersinar. Cahaya dingin menyinari pedang tersebut dan sekilas seseorang bisa tahu bahwa itu adalah senjata yang bagus. Xiao Yan pun segera menyipitkan matanya dan mulai berbicara perlahan. Xiao Yan bertanya, sepertinya ia adalah pemimpin dari orang-orang Taixu. Meskipun sosok di hadapan Xiao Yan pada saat ini telah mengenakan pelindung kelapa, tetapi Xiao Yan secara garis besar bisa mengetahui bahwa ini adalah Zhu Yao. Sementara itu di sisi lain, Zhu Yao yang berada di bawah Void God Armor pada saat ini tidak menyembunyikan identitasnya. Sosoknya segera berkata kepada Xiao Yan bahwa senjata Xiao Yan terlihat menarik. Senjata itu benar-benar bisa menghadapi pedang dingin miliknya pada saat benturan. Bahkan setelah benturan, pedang milik Xiao Yan sama sekali tidak memiliki sedikit pun goresan. Xiao Yan pada saat ini tersenyum mendengar apa yang dikatakan oleh Zhu Yao. Selanjutnya, Xiao Yan segera berkata bahwa jika Zhu Yao memang menyukai pedang milik Xiao Yan, maka Xiao Yan akan memberikannya. Melihat Xiao Yan yang berbicara sambil tersenyum, Zhu Yao pada saat ini tertegun. Zhu Yao bertanya-tanya bagaimana mungkin Xiao Yan akan memberikan senjatanya kepada musuh. Zhu Yao berpikir mungkin saja orang ini sudah gila. Zhu Yao pun segera bertanya apakah Xiao Yan benar-benar sakit. Xiao Yan pada saat ini hanya tersenyum dan tidak menjawab perkataan Zhu Yao. Namun bersama dengan hal tersebut, sayap dewa bela diri Xiao Yan tiba-tiba muncul. Xiao Yan juga mengangkat lengannya dan tiba-tiba mengayunkan pedang berat misterius ke arah Zhu Yao. Ledakan seketika terjadi dan Zhu Yao juga seketika bereaksi. Zhu Yao mengangkat pedangnya dan kedua belah pihak pada saat ini kembali saling menyerang. Begitu benturan di antara kedua belah pihak terjadi, Zhu Yao pada saat ini memiliki ekspresi muram di wajahnya. Zhu Yao baru saja merasakan kekuatan yang kuat yang terpancar dari Xiao Yan. Baru pada saat ini juga ia mengerti mengapa Xing Hui pada saat sebelumnya melekat di tangan Xiao Yan. Namun meskipun begitu, Zhu Yao pada saat ini tentu saja tidak akan berdiam diri berhadapan dengan Xiao Yan.
sosoknya mengeluarkan kekuatan dari pedang dingin miliknya. Cahaya yang menyala dari pedang panjang pada saat ini segera dilesatkan ke arah Xiaoyan dengan kekuatan yang sangat kuat. Xiaoyan juga pada saat ini sedikit terkejut sebelum akhirnya Xiaoyan melambaikan pedang berat misterius dan berhadapan dengan lesatan cahaya pedang dingin. Benturan kembali terjadi dan setelah benturan sosok Xiaoyan terpental. Xiaoyan sedikit terhuyung, namun dengan adanya sayap dewa bela diri, Xiaoyan langsung bisa menstabilkan tubuhnya. Xiaoyan pada saat ini sedikit menyipitkan matanya menatap ke arah Zuyao di kejauhan. Xiaoyan merenung di dalam hatinya ketika bergumam bahwa ini merupakan senjata yang aneh. Senjata ini benar-benar dapat memantulkan kembali kekuatan serangan Xiaoyan. Tampaknya senjata ini benar-benar sangat bagus dan Xiaoyan sepertinya harus menghabisi orang ini. Jika Xiaoyan memberikan pedang ini kepada Ding Yue untuk dipelajari, mungkin hal ini juga bisa memberikan kemampuan tersebut kepada pedang berat misterius milik Xiaoyan. Xiaoyan pun tersenyum dan Xiaoyan pada saat ini tampak dipenuhi dengan semangat yang melonjak. Melihat Xiaoyan yang tersenyum, Zuyao pada saat ini menyipitkan matanya. Sesaat berikutnya, Zuyao pada saat ini tanpa banyak basa-basi segera mengangkat pedang dingin miliknya. Pedang di tangannya mengeluarkan serangkaian bayangan. Selanjutnya, dengan ayunan keras dari pedang panjang di tangannya, lesatan pedang berubah menjadi 100 bayangan pedang yang menyelimuti Xiaoyan. Melihat pemandangan ini, mata Xiaoyan tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut. Bukan karena Xiaoyan merasakan adanya ancaman yang kuat dari serangan dari Zuyao. Xiaoyan pada saat ini benar-benar keheranan karena Zuyao menampilkan keterampilan bertarung. Ini merupakan pertama kalinya Xiaoyan berhadapan dengan orang Taixu yang menggunakan keterampilan bertarung. Ratusan bayangan pedang mengandung kekuatan keabadian dan sangat kuat dan pada saat ini melesat langsung ke arah Xiaoyan. Sayap dewa bela diri Xiaoyan pun seketika terkepak dan Xiaoyan segera menghindari banyak lesatan bayangan pedang. Xiaoyan juga memblokir lesatan pedang yang tidak bisa dihindari oleh Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini tampak berada di tengah-tengah hujan lesatan pedang dan Xiaoyan mengerahkan semua kemampuannya untuk menghindar. Namun meskipun begitu, Xiaoyan tahu bahwa serangan asli dari Zuyao berada di tengah sini. Bersamaan dengan Xiaoyan yang memikirkan hal ini, cahaya dingin pada akhirnya benar-benar meraung. Xiaoyan merasakan kekuatan yang benar-benar mengancam. Kekuatan yang bisa membuat Xiaoyan merasa terancam pasti akan mampu melukai tubuh dari klon dewa asli. Xiaoyan juga menyadari tampaknya Zuyao benar-benar berniat menghabisi Xiaoyan hanya dengan satu pukulan. Xiaoyan pada akhirnya segera menoleh dan Xiaoyan melihat sosok Zuyao. Zuyao mengangkat pedang dingin miliknya dan melesatkannya ke arah jantung Xiaoyan. Namun begitu serangan ini benar-benar tepat di hadapan Xiaoyan, seluruh jiwa Zuyao pada saat ini tampak tiba-tiba mandek. Sosok Xiaoyan juga pada saat ini hanya berdiam diri di hadapan sosok Zuyao. Sama seperti Xiaoyan berhadapan dengan Xinghui, Xiaoyan pada saat ini menggunakan Yaobong pada saat kritis. Meskipun Void God Armor ini sangat kuat, tetapi tampaknya Void God Armor tidak mampu memblokir kekuatan Yaobang. Hal ini merupakan sesuatu yang bagus untuk Xiaoyan. Bayan atau jantung api putih pasti akan sangat berguna melawan orang-orang dari Taixu saat ini. Selain itu, alasan mengapa Xiaoyan tidak dengan mudah menggunakan bayan dari awal adalah karena Xiaoyan ingin menjaga kartu trup Xiaoyan seaman mungkin. Xiaoyan hanya akan menggunakan kekuatan ini di saat-saat kritis dan saat-saat itu telah tiba. Namun meskipun Xiaoyan menyadari bahwa bayan dapat memberikan efek pada orang dari Taixu, Void God Armor ini juga masih memiliki efek perlindungan tertentu. Meskipun mereka pada saat ini akhirnya terkendali oleh kekuatan dari jantung api putih, tetapi pada akhirnya Xiaoyan harus menggunakan kekuatan yang besar untuk menghancurkan mereka.
Disinilah letak Void God Armor lebih berfungsi karena ia benar-benar melindungi orang yang berada di dalamnya dari serangan Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain, Zhu Yao pada akhirnya segera pulih dari kehilangan jiwa dan fisiknya. Sosok Xiao Yan juga pada saat ini muncul di hadapannya dan Zhu Yao seketika terkejut. Zhu Yao tidak tahu apa yang terjadi pada saat sebelumnya. Namun perasaan ini membuatnya merasakan ketakutan yang tidak ada habisnya. Zhu Yao yang tersadar juga pada akhirnya segera melesat mundur secepat mungkin. Sosoknya pada saat ini langsung merasa seolah-olah ia tidak mengalami luka sama sekali. Zhu Yao pun bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi dan mengapa tidak ada serangan. Beberapa saat yang lalu, Xiao Yan memang tidak melakukan serangan kepada Zhu Yao. Xiao Yan bisa saja memberi Zhu Yao pukulan fatal. Namun Xiao Yan memutuskan untuk tidak melakukannya dan Xiao Yan benar-benar mempermainkan Zhu Yao. Begitu Zhu Yao menstabilkan tubuhnya, sosoknya pada saat ini segera bereaksi dan menatap ke arah Xiao Yan. Zhu Yao melihat Xiao Yan memegang pedang dingin yang sebelumnya berada di tangannya. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera mengangkat tangannya memain-mainkan pedang milik Zhu Yao. Xiao Yan pun segera berkata bahwa ini benar-benar pedang yang sangat bagus. Sayang sekali Xiao Yan tidak terlalu suka menggunakan pedang. Namun hal ini juga bukan permasalahan karena jika Xiao Yan memberikan pedang ini kepada Feng Feng, sosoknya pasti akan sangat senang dan kemampuannya akan meningkat. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan, Zhu Yao pada saat ini seketika berteriak dengan marah. Zhu Yao berteriak bahwa Xiao Yan benar-benar sedang mencari kematian. Pedang dingin penghancur kehampaan miliknya ini benar-benar sangat penting bagi Zhu Yao. Setidaknya ini adalah salah satu kartu trup terkuat yang ia miliki. Namun pada akhirnya Xiao Yan benar-benar mengambil pedang tersebut dari tangan Zhu Yao dan Zhu Yao pada saat ini menggertakkan giginya. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini tersenyum dan berkata kepada Zhu Yao bahwa Xiao Yan ingin berterima kasih kepada Zhu Yao. Zhu Yao pada saat ini menjadi semakin marah mendengar ledekan yang keluar dari mulut Xiao Yan. Zhu Yao lanjut berteriak sebaiknya Xiao Yan pada saat ini mengembalikan pedang miliknya. Mereka bisa saling berhadapan secara langsung satu sama lain sebagai seorang laki-laki. Sebaiknya Xiao Yan pada saat ini berhenti menggunakan trik kotor seperti itu. Xiao Yan pada saat ini menyipitkan matanya dan Xiao Yan segera mulai tertawa. Xiao Yan lanjut berkata apa yang dimaksud dengan trik kotor di dalam pertempuran ini. Setiap orang memiliki caranya masing-masing dan ini adalah cara yang dipilih oleh Xiao Yan. Jika ia memang tidak suka dengan cara Xiao Yan, maka ia bisa menghampiri Xiao Yan dan memberikan Xiao Yan pelajaran. Meskipun Xiao Yan pada saat ini berbicara sambil tersenyum, tetapi ada niat membunuh di mata Xiao Yan. Zhu Yao juga pada saat ini sedikit terdiam ketika menatap ke arah Xiao Yan dengan penuh amarah. Zhu Yao pada saat ini menggertakkan giginya dan Zhu Yao tampak memiliki sedikit ketakutan kepada Xiao Yan.